serius demi Tuhan, demi Allah, keteknya bau. Namanya orang Bali kan makannya babi kan, sama makan daging anjing kan. Tapi ciumannya enak sih, meskipun bau-bau minuman gitu. Tapi kok Vanessa awet ya sama dia ya, mau-mau aja. Ya gak apa-apa lah, mukanya sih lumayan manis, cuma aku gak suka bau badannya. Ya begitulah. Rekaman suara mengejutkan yang diunggah oleh Gaby Vesta menyeret nama Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah. Rekaman suara tersebut memperdengarkan suara Lucinta Luna yang mengaku pernah berciuman dengan suami Vanessa Angel dan bahkan mengomentari soal bau tubuh Bibi Ardiansyah. Pasca rekaman suara tersebut diunggah dan viral di akun-akun gosip, tersebar sebuah tangkapan layar yang terlihat diambil dari akun Instagram Vanessa Angel. Vanessa Angel juga diketahui langsung meng-unfollow Lucinta Luna. Terhadap hal itu, Lucinta Luna pun menjelaskan bahwa dirinya dan Vanessa Angel tidak ada masalah. Mereka bagaikan kakak beradik. Berdalih bahwa DM dan rekaman suaranya tersebut adalah hoax. Sementara itu, di Instagram story Bibi Ardiansyah terlihat suami Vanessa Angel ini mengunggah sebuah postingan menanggapi viralnya berita ini. Lucinta Luna, Gaby Vesta pun ditandai pada postingan dari suami Vanessa Angel ini. Postingan Bibi Ardiansyah yang menyebut namanya ini pun langsung ditanggapi oleh Gaby Vesta. Mana-mana. Seperti apakah sekarang hubungan antara Lucinta Luna dan Vanessa Angel serta Gaby Vesta, Lucinta Luna, Vanessa Angel dan suami Vanessa Angel? Wah, semakin ramai.
Ya, kita doakan saja agar pihak-pihak tersebut dapat segera menyelesaikan pertikaian ini dan berdamai lagi.